jalan macam apa ini bang? Tolonglah Pak Presiden. Bapak lah turun lagi ini mau jalan aspalnya bang. Bentar nih ini. Bang, abang lihat ini aja bang. Gimana bang, gimana? Maaf ya bang ya, maaf ya, maaf ya. Aduh, ini, bang. Aduh. Betul ini bang, nanti dimarahi pemerintah pula awak ya kan? Gitu lah bang. Itulah rencananya. Ini untuk lintas kendaraan umum yang sifatnya roda 4 yang kecil-kecil. Nanti ini tidak lagi dilalui oleh kendaraan besar, akan digeser ini ke dalam, nanti tembusnya di sekitar Bunga Bonda di Arce, itulah kira-kira. Total panjangnya 30-an kilometer. Ada satu tujuan, Pak. Siap. Ya, kami masyarakat buat lombang. Apabila ini jalan ini dialihkan kembali, kami ada 12 dusun tertinggal. Hanya satu permintaan, kita bekerja sama di jalan ini untuk pemerintahan. Kalau bisa, permintaan kami dari atas nama masyarakat, jalan ini jangan dibuka. Jangan ditutup. Ya, nah gini satu Pak, apabila itu nanti dibuka, jalan itu dari sana, otomatis kami desa tertinggal. Padahal kita seorang dari pemerintahan, kita untuk memajukan masyarakat, bukan untuk meninggalkan. Ya. Tapi permintaan saya kepada Bapak, begitu juga rekan-rekan Bapak yang ada di dalam pemerintahan, tolong diajukan, jalan inilah tetap dirawat, jangan ada untuk perpindahan, itu permohonan saya. Sama juga sekarang warga lain. Atan, satu rumah perjuangan terbaik. Buat tukang anda.
Berdekan 2 ton lagi. 2 ton. Kalau 2 ton lewat saya di atas saya cuma lewat itu. Jadi makasih lah Pak ya. Kemarin itu memang ada WA dari warga Masada dan luar ini, luar Lombang ini, karena lalu lintas sudah sangat rawan kalau dari jalan utama yang lalu, swadayalah masyarakat dari jalan sebelah ini yang kecil, ya kan begitu kan? Jadi saya bilang tetaplah koordinasi dengan PU, karena ini kan teknis, nanti kita buat jalan tahu-tahu mengganggu dalam arti kekuatan jalan utama jadi hancur, kita semua jadi susah. Ya mungkin dengan koordinasi PU akhirnya jadilah jalan masyarakat itu kan gitu. Tapi awalnya enggak. Awalnya? Enggak setuju PU. Iya. Itulah karena koordinasi saya bilang bantu ini masyarakat karena yang diapakan ini anak sekolah, bukan laluan bukan laluan umum. Saya bilang. Ya akhirnya jalan terjadilah musibah. Mungkin itulah ini. Tapi kalau boleh diurut dari awal sejak Oktober 2023 kita mungkin ini kan puluhan tahun ini jalan ini begini-begini aja. Sejak saya kecil kalau pulang kampung si Dempuan begini-begini aja jalan ini. Yang paling puncak itu ketika saya diwawancara di TV, kemudian ada pengamat lalu lintas, dibilanglah nggak ada perhatian bupati. Padahal ini ya bukan melempar tanggung jawab, tapi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah nasional pusat. Karena saya terus diserang, makanya saya berpikir ini buat kejutan ini. Bagaimana kalau kita ketuk dari atas, ini jadi barang ini. Saya ngomong lagi sama pemerhati lintas itu. Kebetulan, itulah namanya rezeki tutulang. Yang paling paham soal pengelolaan negara ini kan kepercayaan Pak Jokowi kan Pak Luhut. Ya, ya, LBP. Ada Sintua dia, kebetulan orang sayur mata tinggi. Ya, ya, ya. Kenallah sama saya, melalui Sintua inilah ngomong ke Pak Luhut. Disampaikanlah stafnya namanya Pak Raymond, ini ada suratnya ini. Kita bersurat ke Kementerian Koordinator ini, Kemenko Marves, ini ada suratnya, nanti bisa kita kirim ini, Kemenko Marves, surat dari pemerintah Tapanuli Selatan agar ini diperhatikan. Zoomlah kita dengan deputi-deputi Kemenko Marves, dengan karena ini koordinator, dengan Kementerian PU, kemudian dengan Balai Nasional Jalan, akhirnya mulailah ini diperhatikan oleh pusat. Jadi bukan ujuk-ujuk. Masyarakat yang ribut juga di media sosial men-tag Pak Jokowi, Pak PU, Gubernur segala macam, itu pun menurut saya adalah andil juga supaya jalan ini diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi alhamdulillah semua pihak ini termasuk kawan-kawan pun yang memviralkan jalan ini, ya sebenarnya memang Undang-Undang 22 tahun 2022 berbicara soal kewenangan jalan, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam ini kewenangan pemerintah pusat. Yang bisa adalah kita mengetuk dan berulang kali melalui Balai Nasional kita kontak PU Tapsel, kontak supaya diperhatikan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my